Halo. Terjakarta.co.id ya, untuk ya supaya kalian tidak bingung, atau bisa bertanya di Twitter ya, Twitter Terjakarta. Pokoknya kalian buat sendiri teman untuk akun kalian. Nah, di sebelah ini adalah depo dari MRT ya, di Lebak Bulus Jakarta Selatan ini. Sana ada Point Square atau Point Square Mall ya. Nah, oke, ternyata bus kita itu 6H. Oke, jadi dari MRT ada penghubung ya, atau skywalk ke mall atau apartemen dari Point Square ya. Situ baru saja diresmikan waktu itu ya teman-teman, atau dibuka lah ya istilahnya, tanah Point Square. Pokoknya jika kalian mau ke situ bisa dari stasiun MRT ya, di bagian sana, bukan di bagian sini. Oke, kita tunggu ya. Jadi untuk antrian di arah Harmoni ini tidak banyak teman-teman. Nah, tidak ada ya yang mau masuk. Yang banyak itu yang dari sana ya. Oke, jadi saya akan coba berhenti dulu teman-teman untuk menunggu bus saya datang ke pintu ini ya. Jadi bus yang saya gunakan adalah satu pintu ya. Nah, yang bagian tengah tidak
seperti ini dua ya. Ini busnya saya suka teman-teman, selain yang bus ganteng ya. Oke, yang keharmonis ke jalan. Jadi kita akan naik bus kita ya. Nomor 6H. Oh, dia via Oke, kita akan ke Senen. Dia via itu ya teman-teman ya. Via tol. Oke, kita naik. Oke, ini pertama kali saya menggunakan kemarin, Pak. Saya pertama kali menggunakan bus ini ya. Atau rute ini. Oh, ternyata di belakang ada ya, teman-teman. Tapi enggak apa-apa, kita naik yang depan ya. Nah, ini ada lagi. Oh. Saya suka bus yang belakang. Tapi kita menggunakan bus yang dari PPD. Nah, itu PPD ya. Oke, enggak apa-apa. AC-nya hidup ya. Ada Mixu ya, itu gerai viral teman-teman, Mixu es krim ya. Oke, kita tunggu, dia masih menunggu orang yang naik ya atau bikin laporan. Sekarang saya belajar namanya tentang rute dari bus ini. Oke, saya akan lihat gimana situasi jalan sekitar sini ya.
COVID ya. Jangan coba-coba ke Jakarta ya, pasti kalian akan ya akan pusing lah teman-temannya, dan di jalan tol juga macet teman-teman. Kalian ya. Jadi memang traffic light ini membantu supaya lalu lintas atau traffic lancar ya, atau teratur gitulah istilahnya.
bagus ya bangunan gedungnya ya. Biasanya bagus tuh kan. Udah seperti gedung-gedung biasa di Jakarta ya. Kota-kota gini biasanya monoton gini ya. Dia norak teman-teman. Seharusnya kalau di jalan tol kayak gini, ya jangan gunakan klakson gitu ya. Sabar aja gitu. Ini cepat ya. Nah, ini ada 6H. Di belakang juga ada 6H ya. Via tol. Jadi jika kalian hunting video silakan di sana ya. Karena ada tikungan besar dari lintasan MRT, bagus sekali teman-teman. Di bagian sana. Jadi kalau dari MRT, stasiun MRT Bundaran HI sampai ke Lebak Bulus, jadi harganya 14.000 ya. Jokowi ini mantap lah ya. Di masa Jokowi banyak pembangunan teman, apalagi di perkeretaapian ya. Bahkan ada kereta canggih dari China, yaitu super kereta.
Jakarta cepat ya. Jakarta Bandung Halim Tegal Luar ya. Tapi sayangnya presiden itu banyak pembencinya ya. Lebih baik kita netar atau teman, ada untungnya atau teman kalau kita apa politik gitu. Di Sulawesi juga ada kereta ya. Tapi sayangnya masih lama juga untuk pembangunannya. Karena terkait tentang pembebasan lahan.
apa teman, 6B apa Monas via via itu ya, via Semanggi, dan 6A via Kuningan ya. 6A, tapi nama itu di jam kerja teman, ini jam kerja atau di hari kerja teman ini. Di hari kerja bukan di jam kerja ya. Sampai di mana?
Itu dari jalur bus ya, bukan nama busnya. Jadi kebanyakan orang salah kaprah ya. Uniknya di sore hari sudah bersedia untuk jualan ya, ada nasi bebek. Nah, kayak gitu ya, tenda-tenda itu nggak selamanya kayak gitu ya, hanya di jam-jam sore sampai malam.
Kuningan Side teman-temannya. Jalan HR Side Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan. Langsung dengan LRT ya, pokoknya langsung dekat atau dibawa dari stasiun. Oh ada orang lagi tuh. Pindah di bawah stasiun LRT ya, kayak kontainer gitu ya. Thank you.
Jakarta ini di genggaman kita lah ya, atau dari HP. Kalau kalian punya kota, kalian bisa ya lihat di website tepjakarta.co.id. Atau bisa bertanya di Twitter ya. Biasanya dijawab antara 1 jam atau bisa kurang ya. Kurang 1 jam. Ini dari tol itu bayar atau gratis ya? Soalnya kan transportasi umumnya. Tadi dia lewat tol di dekat Lebak Bulus ya.
mengkira ini adalah bukan masjid ya, ternyata masjid. Cantik banget ya. Sini banyak kuliner, silakan kalian datang sini. Di sisi dari stasiun juga banyak kuliner teman. Itu pintu timur ya, pintu timur dari stasiun Gondang Dia. Banyak orang yang kerja kayak baru gini. Jadi ada menurut riset orang penghasilannya sehari bisa 600 ya, tergantung mereka lah ya, rajin-rajin minta kemana gitu. 600, 800 ya, pokoknya terserah mereka lah ya. Pokoknya yang rajin-rajin pasti dapat uang banyak ya. Menurut mereka itu pekerjaan, tapi sebenarnya gak pekerjaan ya, minta gitu. Ada juga yang masih kecil teman minta-minta gitu ya. Seharusnya itu urusan orang tuanya ya, tapi kita nggak tahu gimana keluarganya gimana gitu. Bisa jadi dia mau berbakti ke orang tuanya ya, yang nggak tahu lah ya. Pemanfaatan uangnya kemana? Sama aja ya, di jam-jam kerja gini transportasi Jakarta itu semua penuh ya, maupun kereta komuter lain ya ataupun bus MRT juga teman-teman ya, penuh ya. Yang naik gak seberapa ya, yang turunnya banyak teman-teman.
stasiun Gambir ya di sana ya. Bisa lihat para tentara olahraga ya, lari-lari. Yeah.
adalah wujud toleransi, tapi yang duluan dibangun itu adalah gereja katedral kan. Sini saya bisa teman-teman langsung ke PGC ya, naik 5D. Ini hari kerja teman-teman ya. Revitalisasi ya.
wajib tap out. Aja ya. Ada stasiun Pasar Senen tempatnya. Jam 6.32. 33. Ini ada 1P, 1R. Macam-macam lah ya. Ternyata ini teman-teman, walaupun udah terminus bisa ikut lagi ya teman-temannya. Jadi saya tidak akan menggunakan bus ini. Sebenarnya saya bisa ikut ini ya, tapi saya ya. Oh, dia lewat Plaza Atrium teman-teman, tidak lewat apa teman-temannya, halte lagi, jadi nggak usah. Kemarin saya sudah eksplor ini, sana ada bangunan mangkrak ya. Pasar Senen blok itu ya, blok 6. Demi Allah, blok 4 ya kalau salah ya. Ya blok 4. Oke, kita lewat dari sini aja. Kita lewat dari ada patungnya ya. Allah. Saya enggak takut kata orang sini ada apa preman atau hipnotis. Saya enggak takut lah ya. Kata-kata orang yang pernah merantau ke Jakarta ya. Mungkin itu lama, udah lama teman-temannya, udah dulu. Ini ada pasar, oh kegiatan sampai malam ya pasarnya. Sebentar lagi ya teman-teman, sana. Ini baterai mau habis ya, jadi saya sampai depannya stasiunnya aja. Gak usah terlalu pinggir lah ya, takutnya kita meleng. Oh, dia mau minggir. Oke, penglihatan kalau udah malam hari sudah terbatas ya. Kita lihat
ada yang masuk. Jadi saya nggak dari trotoar ya. Oke, ini saya nyebrang situ ya teman. Oke, kita nyebrang. Oh, ada lampu motor yang mati. Bahaya sekali ya dia. Seharusnya kalau ada zebra cross ya orang tahu lah ya, memperlambat laju kendaraan. Jadi saya santai aja teman-teman kalau lagi itu, tapi tetap hati-hati ya. Oke, saya akan naik sini. Pasar Senen. Oke, ternyata dia nyala ya, nggak ada yang mati. Nah, beginilah teman-teman di malam hari ya. Ada kucing. Ada juga orang sini jual-jualan dan juga bajai. Nah, ini ada ondel-ondel, orang jualan ada sini ya. Oke. Pokoknya sampai kedip-kedip lampunya, saya akan matikan. Yusri, Kak, aku mau kasih support tanda tangan dong. Tanda tangan? Iya, untuk okay, refugees. Siap. Tanda tangan, nama sama umur ya. Kamu lagi bikin vlog? Iya, vlog. Oke. Kamu artis mana? Asik. Nama kakak panggil sama aja umur ya. Siapa nama panggilannya, Kak? Erik. Erik Chandra. Umur? 22. Oke, Kak Erik punya Instagram juga kan? Instagram, punya. Ada, kita ada Instagram juga. Namanya? Kak, UNHCR Indonesia. Oh, saya udah pernah follow. Udah bantu. Udah pernah, waktu itu di mana ya? Donasi? Oh, saya belum pernah, kapan-kapan lah ya Bu ya. Oh. Saya akan coba donasi nanti. Oke, tapi ntar dulu, soalnya kan kita donasinya juga gak hari ini dan gak boleh cash ya. Oh, gak boleh ya? Jadi okay, kalau okay. Boleh tahu, kakak pengguna kartu kredit apa? Visa, Mastercard? Saya gak punya apa kartu ATM, kartu kredit, gak punya. Oh gitu ya. Oke. Baiklah Kak ya. Next time ya. Saya langsung aja Pak. Siap, thank you banget ya. Oke, siap Kak. Selalu... Sukses Kak. Amin. Semangat amin. Bekerja Kak. Thank you. Oke, yang penting kita tanda tangan lah ya. Bayar lah. Dari UNHCR. Bayar. Saya enggak punya ATM lah ya. Saya kadang-kadang belibet ya. Tadi mau bilang Kak gitu jadi Pak gitu ya. Kalau enggak apa-apa. Itulah manusia teman-temannya. Tapi enggak tahu ya, masing-masing orang itu unik ya teman-temannya. Tapi saya coba perbaikin. Tapi kadang ada orang yang ketawa ya karena kalau kita salah ngomong. Tapi dia oke aja. Saya juga kalem ya. Oh, ini ada backpackeran. Mungkin dari gunung ya. Oke, saya akan sampai di peron 6. Di peron 6 KRL ya. Nah, ini banyak orang yang akan berangkat ke luar kota naik kereta jarak jauh. Tapi kita naik komuter lain ya. Sebelah sini. Nah, ini banyak orang. Oke, banyak bawa koper ya. Ini kedatangan untuk kedatangan dari itu ya, kereta jarak jauh. Keberangkatannya situ. Jadi kita akan berangkat menggunakan komuter lain ya. Nah, ini kata kampung kita di Jakarta. Oke, komuter lain. Nah, jika kalian habis kartu, silakan bisa situ dan bisa cek saldo situ ya, aktivasi kartu juga. Itu bagi pengguna KMT atau kartu multi trip. Oke. Sini juga ada tempat untuk penaikan koper. Nah, jadi untuk tapnya di sana ya. Oke, jika kalian mau ke toilet silakan di peron 6 bagian ujung ya. Ujung banget. Ternyata situ ada toilet, saya baru tahu ya.
sama pintunya. Oke, oh banyak lagi ya saldo kita. Mantap. Ini pertama kali saya sini ya. Oh ini ada toa ya. Mungkin jika ada sesuatu yang apa, yang urgent atau yang apalah ya. Ada pemberitahuan dari toa. Nah ini sebenarnya Kampung Bandan, tapi nanti di Kampung Bandan ada lanjutannya lagi ya. Jadi via Manggarai. Jadi ini ada dua, ada satu apa aja ya untuk perlintasan komuter lain. Sana dia cuma lanjut ya, nggak ada penaikan, pokoknya lanjut ya. Ini Cikurai teman-temannya kayaknya ya. Kacamata saya cuma segini doang, nggak bisa kelihatan ya. Oh Serayu teman-teman, Serayu. Oh parah banget ya untuk apa saya, kacamata saya udah nggak bisa lihat apa kayak gini. Ini ada jam kedatangan juga. Oke jam berapa sekarang? 18.54 di sana, ini 18.03. Oke masih ada waktu, kita tunggu ya bentar lagi. Mungkin ada kereta jarak jauh ya, jarak jauh apa, kontainer yang akan lewat. Nggak tahu teman-temannya kalau malam gini ada kontainer atau tidak. Oke. Nah, jika kalian mau ke Kutuarjo, kereta akan segera diberangkatkan ya. Tapi di sana. Sana. Oke, Serayu ini dia ke Purwokerto ya. Oh, ada kereta yang udah berangkat, udah menyalakan S35-nya. Oke. Oh, keretanya lagi langsiran ya untuk mengapakan lokomotif. Kepalanya berpindah ya, teman-temannya. Jadi sebentar lagi kereta akan datang. Saya santai aja lah ya. Mau kebelet teman-teman, saya akan coba ke ujung. Waktu itu saya lihat di ujung sana ada toilet ya. Saya nggak mau terburu-buru. Kita santai aja lah ya, biarlah keretanya berangkat dulu. Halo. Mari. Saya ke toilet teman-temannya, saya kebelat teman-temannya. Oke, ini kereta apa teman-teman, langsiran ya. Oh, mungkin dia akan berpindah ke sana teman-teman. Sana ada rangkaian kereta ya. Oh, enggak mungkin teman-teman, sana enggak ada peron ya. Jadi ya persiapan aja. Saya akan ke toilet. Oke ini untuk pria ya. Oh kecil dong. Oke saya akan kencingnya. Jadi saya tutup sini, jadi bye. Sampai jumpa.